Yang kami hormati Tuan Omah Sohibubet, Mas Waka dan Ibu Waka Sekeluarga. Yang kami hormati penasihat Pak Sidik, Pak Ejok, Pak Turis dan ibu-ibu penasihatnya. Yang kami hormati Ketua Ponco dan Sekretaria, Bendahara, Sekretaris maupun anggota-anggota yang kami hormati semua. Puji syukur kami Allah SWT, hari ini kita masih bisa berkumpul silaturahim di kediamannya Waka. Selamat serta salam senantiasa ke kita sajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Adapun sedikit nanti yang akan kita sampaikan, tapi sebelum hal-hal yang kita sampaikan ada beberapa sambutan. Sambutan yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Ketua Ponco Ngopi. Ya, nanti yang sambutan kedua mungkin dari Bu Arya, dan yang berikutnya nanti dari penasihat. Oke. Adapun acara tambahannya nanti ada lagi. Oke, sebelum itu kita laksanakan, mari kita buka sama-sama dengan bacaan hadiah Fatihah. Semoga acara kita berjalan lancar dan diberkahi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Ponco Ngopi Ambyar kepada Mas Roso. Kami persilakan. Terima kasih bapak-bapak sekretaris atas waktu dan tempatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penasihat, Pak Sidik, Pak Ijok, dan Pak Turis, yang kami hormati rekan-rekan semua, yang kami hormati Bapak Waka, terima kasih atas waktu, tempat, dan tenaga yang diluangkan untuk kita kumpul di sini, yang kami hormati Bapak Sekretaris dan Bendahara dan rekan-rekan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan langkah, diberikan waktu dan kesehatan kita dapat berkumpul pada acara silaturahmi Ponco Ngopi Ambyar yang saya harapkan akan terus berjalan dan sampai akhir nanti kita akan tetap ambyar. Kami dalami ribuan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang selama ini mungkin dalam guyup kita ini kita tetap ambil hal-hal yang kita rasa mungkin ganjil di hati biar tidak pecah masalah kita di waktu di kumpulan, ternyata kita pecah juga waktu di pos. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penasihat, rekan-rekan semua. Mungkin ada masalah-masalah kita sampaikan, ternyata kita mampu melewatinya. Walaupun pertama dulu kita banyak gonjang-ganjingnya kita butuh paguyuban. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penasihat dan rekan-rekan semua. Agar kita kesini ke depannya lebih dewasa lagi, lebih kita mawas diri. Agar kita tetap ambyar. Yang kedua saya sampaikan, mungkin dalam hal-hal yang ada unek-unek, beberapa kali saya sampaikan ada unek-unek permasalahan yang antar hitam antar teman, mungkin ada hal-hal yang masih jangan bisa tolong disampaikan. Masalahnya beberapa kali kami sampaikan waktu di kumpulan ini tidak pernah ada yang buka forum, tapi kita pecahnya waktu di pos, ya enggak? Bila balik itu jadi masalahnya. Jadi saya sampaikan kalau hal-hal yang masalah ada unek-unek disampaikan aja, nggak usah malu-malu. Kita di sini untuk persamaan, untuk keluargaan, untuk goyub kita biar
kita kocok ngopi ambiar ini tetap ambiar. Yang kedua, yang ketiga, saya.